Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ibnu Abi Saleh
Syekhul lahumul Fatihah. Iya kenam dia kan saya shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil quddus salam. Bismillahil ajizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani keberkahan dalam hidup kita, kebersamaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunaikan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini di alam barzah maupun pada yaumul akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini satu kitab manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Saya ringkaskan, Pa'lam anna ba'da talamiji kutubi rabani wal gausi somadi. Beliau adalah bernama Kutub Rabani wal Gausi Somadi, Syekh Said Abdul Qadir Al Jailani. Jadi beliau ini seorang habib lah. Seorang habib. Radiyallahu anhu yaqulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau juriatnya Al-Hasani lah, Al-Hasani. Wa amma nisbahu syarif radhiyallahu anhu ardahu la yakfa anhu minal ansabil adzim. Tidak lain beliau merupakan memiliki nasab yang sangat agung sekali. Wa huwa Abu Muhammad Muhyiddin. Dia bernama beliau aslinya adalah Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Hasani Al-Husaini As-Sadiqi Ibnu Abi Saleh. Karena beliau dari ibu beliau itu Husain, dari ayah beliau adalah Al-Hasan Ibnu Abi Saleh Musa, Ibnu Abdillah Ibnu Yahya Al-Jahidi Ibnu Muhammad Ibnu Daud Ibnu Musa Al-Jun Ibnu Abdillah Al-Muqdi Ibnu Hasan Al-Masani Ibnu Sayyidina Al-Hasan Ibnu Amir Mukminin Sayyidina Ali Ibnu Abi Talib Karamallahu Wajah wa Ibnu Fatimah binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi beliau waktu kecil, waktu beliau sekolah, ingin sekolah waktu kecil beliau ada keajaiban-keajaiban, di antaranya waktu bayi beliau pada bulan Ramadan beliau tidak menyusu pada siang hari, malam hari baru menyusu. Sehingga orang-orang kampung menghitung awal puasa melihat susuan beliau. Beliau tidak mau menyusu pada subuh hari atau pada fajar. Maka pada hari itu awal puasa. Nah, ini kelebihan beliau sudah waktu kecil. Kemudian satu hari beliau di kitab ini ya, ini saya ringkaskan. Yang kedua adalah beliau bertemu dengan Nabi Khidir selama 3 tahun waktu kecil, diajarkan Nabi Khidir untuk duduk di satu tempat, dan beliau pun menempati duduk itu tanpa menghindar dan tanpa makan minum selama 3 tahun. Setiap tahun Nabi Khidir mendatangi beliau. Itulah pelajaran pertama Nabi Khidir kepada Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kemudian masa umur diperkirakan umur 20 tahun beliau melakukan ujlah dari dunia, melakukan khalwat selama 25 tahun. Dalam beberapa, karena manaqib Syekh ini banyak sekali ya, tidak satu. Selama 25 tahun tidak makan dan minum kecuali makanan apa yang ada di sekeliling beliau di tengah gurun tanpa ada gua dan tanpa atap selama 25 tahun. Hanya untuk membersihkan hati beliau. Bahkan suatu saat beliau dikasih orang makanan, jadi beliau makan daun-daun kering dari di gurun itu aja ada daun makan beliau. Air yang ada di gurun di air itu, itulah yang dimakan beliau seadanya. Kalau tidak ada hari itu beliau tidak makan, beliau puasa. Jadi suatu hari beliau dikasih orang uang ambil makanan. Ketika makanan itu mau memakan, lalu seolah-olah Nabi Khidir berkata,
Tolonglah Nabi Karim SAW. Kau hanya melihat makanankah hidup ini? Maka akhirnya dibungkus beliau makanan itu, tidak jadi beliau makanannya. Artinya akhirnya beliau terbiasa tidak makan. Ya akhirnya makan biopang bibai. Sehingga baru kawin beliau pada umur 49 tahun dalam satu riwayat. Riwayat yang kedua adalah pada umur 50 tahun. Kita umur 15 tahun ini sudah nak kawin lah. Itu pun dikarenakan dimimpi oleh Rasulullah SAW agar beliau kawin. Akhirnya beliau kawin. Nah, subhanallah. Suatu hari gurunya Syekh Hadrami memanggil beliau, mencari beliau, tidak ketemu sampai pada umur begitu. Beliau masih punya guru, salah satunya adalah Syekh Hadrami. Ketika Syekh Hadrami ini meminta kepada yang mengajar, beliau tidak berani mengajar. Sehingga sampai Rasulullah SAW, kalau kita mengajar mau cepat-cepat, kalau Syekh tidak mau mengajar, ilmunya sangat luar biasa, hafalannya kuat. Maka beliau ada mengarang satu kitab namanya Tafsir Al-Jailani namanya, tebal sekali. Nah, lalu Nabi SAW datang meludahi beliau 7 kali supaya mau ceramah, supaya mau mengajar. Tapi beliau masih malu-malu lagi. Kemudian Ali bin Abi Thalib datang meludahi beliau 6 kali. Setelah itu baru beliau mengajar. Artinya beliau mengajar saja minta izin dulu kepada baginda Nabi SAW. Tidak seperti kita-kita ini maunya langsung lah. Ada salah satu kekeramatan beliau, banyak sekali kekeramatan beliau. Hari ini satu kisah kekeramatan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau Anda pernah mungkin kalau di Banjarmasin kisah Syekh Seman Al-Madani. Syekh Seman Al-Madani ya, Syekh Abdul Karim Al-Madani itu hidup abad 18. Syekh Abdul Qadir Jailani abad 11 Masehi. Jadi berapa tahun? Sekitar 5-600. Berapa tahun? Berapa tahun? Abad 11 dengan abad 18 berapa tahun? Bedanya? Hah? 18 kurang 11 berapa? Udah ada lulusnya matematika nih, 700 tahunan lah. 700 tahun. Sekitar 700 tahun. Syekh Seman Al-Madani mengaku bahwa beliau diangkat menjadi Aulia Allah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksud perkataan itu adalah melewati cara rohani. Aku dipasangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya jubah kewalianku, kata Syekh Al-Madani, melewati karena dipasangkan oleh Syekh itu, sejak itulah diangkat oleh menjadi Aulia Allah. Karena selama sekitar 900 tahun, Syekh Abdul Qadir Jailani digelari oleh para ulama dengan Sultan Aulia. Sultan Aulia itu adalah penggawa apa ya? Sultan itu apa? Raja lah. Rajanya para Aulia. Nah, jadi beliau ini Raja Aulia. Jadi beliau mengangkat wali-wali atas dari izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu salah satu karamat beliau, mana nih kemarin, tidak dibatasin. Bentar. Ini tentang bagaimana beliau menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Bagaimana beliau melakukan satu ucapan yang diturut beliau kepada, nah ini, wa'lam, ketahuilah. Wa min karamatihi annahu marra radhiyallahu anhu yauman fi mahallatin para'a musliman wa nasaranian yatajadilan. Suatu kali Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berjalan. Jadi beliau sedang berjalan, marra itu berjalan, yauman pada suatu hari, pada suatu tempat beliau melihat para'a musliman wa nasaranian, terjadi perdebatan antara orang muslim dengan orang Nasrani. Terjadi berapa sa'ala an mujadalatihi tihima. Salah satu bertanya, faqalal muslim, bertanyalah seorang muslim, yaqulu hajal isyawi. Ini adalah isyawi. Ini adalah penganut Nasrani. Inna nabiyina abdal min nabikum, ujar orang Nasrani itu. Sesungguhnya nabi kami lebih abdal daripada nabi engkau. Wa ana aqulu, dan aku berkata wahai Syekh, bal nabiyina abdal
Nabi ku abdal. Jadi berdebat soal Nabi aja. Nah ini orang berdebatnya ngalihai lah. Saya ini tidak banyak bicara, mbak melihat itu. Pokolal gaus li Nasrani, berkata saya Abdul Qadir Jilani kepada orang Nasrani itu. Nah siapa nang kau nurut ini hebat benar lah. Bi ayyi dalil tasbit padilata nabiikum Isa alaihi salam ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu dalil yang tetap, keutamaan tentu adalah keutamaan itu ada pada nabi engkau, dan ada pula keutamaan itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokola Isyau, berkata orang Nasrani itu, inna nabina kana yuhyil mauta. Tapi ujar orang Nasrani, nabiku mati. Nah, menantang non saya berkadar jalan ini. Maksud saya itu nabi kamu ada kelebihan, nabiku ada kelebihan juga. Biasa aja sudah, ya tenang aja sudah. Maksudnya tenang-tenang aja nah. Soalnya orang Nasrani itu berkata, nabiku bisa menghidupkan orang mati. Pakolal gausi. Sesungguhnya aku lastu binai bal manittaba'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau min ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagiku itu tidak ada masalah. Ini lastu bukankah aku juga bin nabiyyi gitu, bin nabiyyin bahkan nabiku bal aku umatnya manittaba'ahu yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menghidupkan in aha itu jika aku menghendaki hidup maka seseorang itu bisa hidup maitan ujar saya nih artinya kalau aku hendak bisa aku menghidupkan ujar saya atu'minu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maukah engkau kalau aku menghidupkan orang mati enggak perlu Nabi Muhammad kamu panggil-panggil bipah enggak perlu Nabi Muhammad disebut-sebut aku aja bisa menghidupkan mati. Cuma syaratnya satu, kalau aku menghidupkan orang yang mati, maukah engkau jadi orang mukmin? Nah, masuk Islam mau dah. Naam jenya, pokoknya naam. Oke jenya. Oke jenya bibeh, naam. Lalu jerseh, aroni kuburan. Wis, pilih mana kuburannya. Kita ke kubur hari ini juga. Nah. Yuk, ke kubur hari ini juga. Ayo bibeh. La taro fadalah nabina sallallahu alaihi wasallam pa'arahu qabran. Maka diperlihatkanlah bagaimana Syekh memperlihatkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahasa lainnya jangan enggak usah Nabi Muhammad. Aku aja na umat sidinna. Enggak ada apa-apanya aku nih bisa menghidupkan orang meninggal, apalagi Nabi Muhammad enggak usah dicari-cari lagi. Tunjukkan kuburan mana. Yuk kita ke sana. Parahu kuburan, atikan, maka ditunjuknya lah, dipilihnya kuburan nang tua. Oh kuburan tua, tahu ya lah kuburan tua, kayak kuburan tua, kuburan sudah lama. Pokola lil Isyawi, berkata orang Nasrani itu, inna nabiyakum bi'ai kalam kana yaktabul mait hina iya'ihi. Jika nabi engkau berkata, bisa menghidupkan dengan hanya perkataan kepada mait, dia menjadi hidup, lakukan saja. Pakola pi jawabihi kana yaktabahu pakulu. Apa gerang yang dikatakan nabi engkau itu waktu menghidupkan orang mati itu? Nyaman aku turutin lah. Supaya sama. Kum bi iznillah. Dia hanya mengatakan bangunlah wahai si main. Dengan izin Allah. Wah itu gampang. Jeseh mana kuburannya itu? Lalu ditunjuknya lah kuburan itu. Apa jerseh pas menunjuk pakola lahul gaus berkata saya Abdul Qadir Jilani inna sohiba hajal kubri kana mugnian pid dunia. Ah ini kuburan ini orang kaya nih di dalam kubur nih Jisidin. Jadi sebelum menghidupkan ditepadakan disampaikan sini dah ini kuburan orang kaya Jisidin. Orang kaya ini bila dibangunkan bisa kelihatan anunya apanya nih harta bendanya yang lah inna arata an ahya ahu Mukmin, apakah engkau ingin menyuruhku menghidupkan orang kaya ini? Tidak ributlah nanti keluarganya kalau tahu. Bangun lagi orangnya ya lah. Pak Anamuzi pelaka, pakola naam jenya.
fatawajjahu ilal qabri, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani menghadap dirinya kepada kuburan, faqala kum biizni jasad. Kada pakai biiznillah, ada perkataan saya langsung berkata kum biizni. Bangkitlah orang dalam kubur dengan izin aku, ujar Syekh Bibi. Izin aku, kada pakai izin Allah lagi Syekh. Pansakal kubur, maka kubur itu pun petak-petak atau retak-retak kah? Wah, bergerak. Waqamal mayit, dan bangunlah mayit di dalam kubur itu. Hayyan, mukmin betul sekalinya. Orang dalam kubur itu adalah orang kaya, di mana tahu? Ini pakaian anu. Pakaian harta macam-macam lah. Paham aja itulah. Palamma ra'a nasara nasrani hajihil karamah wa fadala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka pahamlah orang Nasrani itu dan berdirilah dia, sadarlah bahwa ini umatnya saja sudah punya kelebihan begini, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya pun dia dengan berkah Syekh Abdul Qadir Jilani, orang itu mau masuk Islam, subhanallah. Kenapa jadi saya ini jadi luar biasa seperti itu karamatnya? Nanti di manakib beliau, karena Anda tidak perlu percaya dengan beliau, tapi banyak ulama-ulama baik sejaman beliau maupun sesudah zaman beliau mengungkap tidak ada cerita manakib, berita manakib yang di dalamnya adanya kedustaan kecuali manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, karena saksi-saksinya banyak. Saksi-saksinya apa? Murid-muridnya langsung bertemu. Suatu saat waktu dalam pengajian ini, burung lewat, ribut burung, ribut bipai, bunyi macam-macam kicau. Dipandang beliau, jatuh burung itu. Habis pengajian diambil beliau lagi, burung itu ditiup beliau, hidup. Tiupannya yang tadi tuh bacaannya adalah nang lelelong sebelum lelelong itu adalah, nah itu rahasiakan tuh. Lah, bacaannya lah, sering membaca itu. Kawakena, air putih ditiup jadi amas kena. Misalnya tuh lah, kalau bisa kan ya Pak. Bisa Biba, diminum anak air tuh. Sekalinya anak, kebetulan ngarannya anu Mas Narti, ya kali jadi amas dulu anak ngarannya sudah. Hebat dewa dewasa, ya lah. Si mas teh tuh soalnya pedagang emas sidin akhirnya. Nah, berarti air ditiup jadi emas, rasional aja sebenarnya ya lebih, cuma tidak langsung ketahuan. Tadi amalannya lah. Nah, lu ngucap kah? Karena ketahuan orang lah, dosa gitu lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang, bisa menggugah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan berkah bagi kehidupan kita. Niatkan berkah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan mendapat nikmat pian semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.